Saya percaya semalam apabila diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan bahawa hanya 36 yang positif COVID-19 dan tiada kematian, ramai yang mula merasakan bahawa perlu dilonggarkan segala sekatan dan sebagainya. Saya harap selagi PKP tidak ditamatkan, selagi tidak ada SOP yang baru diperkenalkan oleh kerajaan, maka PKP yang ada, SOP ataupun peraturan yang ada pada hari ini masih terus kekal. Dengan itu, soal pematuhan kepada PKP masih menjadi tanggungjawab kepada semua. Dan pihak polis akan terus mengambil tindakan tegas kepada setiap individu yang melanggar PKP. Kita jangan lupa bahawa ada setengah negara yang melonggarkan sekatan-sekatan mereka apabila kes berkurangan dan sebagainya. Tetapi akhirnya berlaku peningkatan COVID positif semula yang menyebabkan mereka terpaksa bukan saja mengisytiharkan PKP, ada negara yang mengisytiharkan darurat dan sebagainya, emergency. Jadi saya harap perkembangan yang baik ini boleh dijadikan sebagai satu perkara positif supaya kita bertindak dengan lebih tegas lagi untuk diri kita supaya terus mematuhi setiap arahan PKP, setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan mematuhi setiap perintah di dalam PKP tersebut.